Saya Andrew Sadian, Presiden Persatuan Tarik Tali Negeri Sabah. Sebelum menjadi Presiden Persatuan Tarik Tali Negeri Sabah, saya merupakan Presiden Persatuan Tarik Tali Daerah Kota Merudu. Dan sebelum menjadi Presiden Persatuan Tarik Tali Daerah Kota Merudu, saya merupakan pengurus kepada sebuah klub kecil di daerah kami, yaitu Klub Tarik Tali 4WD. Klub kecil ini mulai ditubuhkan pada 13 Desember 2009 dengan moto Berani Kalah. Saya terinspirasi menubuhkan klub ini bersama dengan teman-teman saya untuk mengembalikan kegemilangan sukan tarik tali di daerah kami yang suatu ketika dahulu mempunyai nama yang besar di negeri Sabah. Antara sahabat saya yang mula-mula menubuhkan klub ini ialah Saudara Sabli Ambang, Saudara Mahathir Sulaiman alias Josin Sunian, dan dibantu oleh Saudara Jembol Danggus yang ketika itu merupakan CEO Urban Storm Sendirian Berhad. Ketika pada awal permulaan pasukan 4WD ini adalah pasukan belasahan yang tidak pernah memenangi kejohanan-kejohanan di peringkat tandik apatah lagi di peringkat Kota Merudu. Namun saya sentiasa menyuntik semangat ke kawan-kawan agar jangan berhenti. Saya memberi mereka motivasi bahwa jika mereka tidak berhenti, satu masa nanti kami boleh menjadi juara dalam daerah Kota Merudu, Sabah, Borneo, dan Malaysia. Itulah antara impian kami ketika itu. Dan bermula daripada tahun itulah kami terus berusaha mengikuti pertandingan-pertandingan dengan peringkat daerah. Walaupun kalah, kami mencoba, kami terus berlatih. Berlatih dengan gigi, dengan berbagai cara. Dan kami selalu berbincang kupi-kupi, membuat latihan-latihan, membuat perjumpaan-perjumpaan, sehinggalah pada tahun 2011 kami dapat membentuk satu pasukan yang kuat di peringkat negeri.